Okay, ni hotel kita semalam. Ayuh, nak check out dah. Hotel ni di tengah bukan Krabi, dekat dengan night market. Tapi tak sebab kita mari weekday, dia tak meriah macam weekend. Okay, jadi hari ni kita nak balik ke, mungkin kita singgah di Hat Yai dulu. Ada nak shopping barang sikit. Hotel murah, cantik. Bawah dia ada gym. Okay, itu saja. Bye-bye. มาเจอคนงามไม่รู้ว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังว่าโอ้แม่กันดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วไหมพี่บ่าวอยากรู้โอ้แม่ชมตรูบ้านอยู่ที่ไหนรักเธอทั้งใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกผมทีโอเคkita sudah sampai di Hat Yai. Sekarang kita menuju ke hotel dulu, kita check in dulu, supaya bed dulu. Oke, dah sampai hotel Pipi Resort. มาเจอคนงามไม่รู้ว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังว่าโอ้แม่กันดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วไหมพี่บ่าวอยากรู้โอ้แม่ชมตรูบ้านอยู่ที่ไหนรักเธอทั้งใจต้องทำยังไงช่วยบอกผมทีพี่บ่าวตัวดำและอ้วนแม่งามครั้งจะสนใจหรือเปล่าอยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคนนี้อยากได้เธอมาอยู่แค่ต้องทำหรือดีลองแลสักทีลองแลสักทีไม่มีเสียใจถึงตัวจะดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่หลอกบ่าวไม่หัวหมอบ่าวไม่อรอเชื่อได้น้องเออไม่ใช่แกล้งแลพันนู้น Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak bertolak balik ke Kelantan. Tapi sebelum tu kita nak singgah di Kim Yong Market. Sebabnya semalam kena scam. Biasa kalau malam kita pergi di Asian Night Bazaar. Tapi semalam kita nak teragi di Greenway Market. Nak beli barang-barang lah, souvenir apa. Tapi dia macam fashion mob market ni, dia banyak baju-baju macam K-pop gitu. Lepas tu baru-baru souvenir pun tak ada. Kan nak cari souvenir, cendera hati, cendera mata, tak payah pergi Greenway, pergi Asia Night Bazaar lagi okey. Bagi banyak baru-baru cendera hati, cendera mata gitu. Nah, cendera mata boleh dilihat, cendera hati dia boleh pakai dalam ni rasa eh kita ni itulah. Kalau nak beli baju-baju apa fashion, nak pergi buat kuku, nak pergi tering bulu hidung kening ke apa, boleh pergi di Greenway. Tapi kalau nak beli barang-barang cendera mata, tak ada di situ. Jadi kita kan nak beli macam beg hak kecil-kecil, beg sulam hak dalam soft packing tu, ada soft pack tu ada 5 beg kecil-kecil tu, nak balik pagi ke orang jiran-jiran, orang kampung, saudara mara, tak ada situ, tak payah. Okey,
nak gitu jam dah. So, tak parking payah. Jauh. Batu, gigi tak ada. Gigi tu lah, kau nak pergi beli baju, comel-comel. Tak comel pun kadang-kadang kita Melayu Islam, kita tak boleh pakar pun gitu. Baju tak cukup kain, macam-macam lah. K-pop. Dia K-pop pun, siang pop lah. Tak sesuai lah, okay? Okay, gitulah. Kita nak pergi ke Kim Yong dulu. Bye-bye. Sekarang kita balik ke Kelantan. Kita tak serapai pagi lagi. Tak lapar lagi. Tunggu nanti lapar kita berhenti lah mana-mana. Di Patani ke, di Naratiwa ke. Pasal lagi main besar nak beli di 7E. Tempat shopping popular 7E. Tapi kita tak beli tadi di pada haknya itu sebab confirm bagi-bagi kita nak tu habis. Bagi Malaysia saja. Tahu dah nak beli apa? Susu, burger, tu ya. Lepas tu kita ambil keputusan kita shopping di 7E stasi minyak lah. Lagi besar. Tengoklah untuk pergi mana-mana nanti. Tengok sikit daripada orang ramah. Okay, itu sahaja. Bye-bye lah. Thank you, God. Kena kopi dulu di Amazon Cafe. Tak makan jauh lagi, kita nak makan di Bandar Pekan Petani. Kita kena kopi pagi dulu, tak pagi mana. Dan ni pukul 11.24. Mem pun nak beli selalu lah di Jemaah Iya Ratong. Ni ada susu pisah besar lagi. Dia siap bawa troli. Besar, ada kecil. Si pisah je tak sedap. Amazon kopi ice. Ya. Satu saja. Satu dah. 74. Berapa kak eh? Okey. Saya sudah เดิน ke rumah aku pun je rupanya. Sama. Sana. Okey. Okay. Tu dia ya beli. Nah. Orang tu lomba bawa siap. Ada orang tu lomba bawa siap. Allah beli gapo lah. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih kami. Eh. Oh, mere. Eh, beli gapo utama beli kau. Alah, 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 alah. Ya Allah. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan. Tapi tak tahu mana ni. Nyawa jalan. Pertanya kampung. Kita ikut peta sahaja. Sebab mungkin tempat kita. Jadi, ya ikut mana-mana pun. Kena masuklah. Ikutlah dia.
coffee shop kat flat-flat pun masuk sajalah. Aduh, dalam kampung mah dia tengok peta pun ikan ni tak ada apa ni. Tepuh polystyrene tu. Makan nasi sup hari ni. Sup apa? Gula dada, kaila, ule-ule, sambal-sambal. Recommend mari Patani singgah sini di bandar Patani. Patani alah buku sup waklik wadah jauh lagi panah waklik panah jadi sup ya maksud sup comali. Okay, kita dah selesai breakfast dan lunch ataupun brunch di pekan Patani tadi, kedai nasi sup tadi. Sekarang kita menuju ke kampung kita lah di Kota Baru Kelantan, Darul Nahi. Ini Patani Darussalam. Okey, kita akan melalui moda Sungai Golok, Rantau Panjang. Harapnya mem besar tidak singgah ke mana-mana lagi selepas ni. Golok kau, Rantau Panjang kau, tak seperti lah. Kita ke steering. Kita driver. Atas kita. Tapi duit yang pegang lah kau. Ya takut kita pergi masak. Dari sini ke Sempadan, dari Rojek lagi. Kita dah sampai di Sungai Golok. Bentara Guru nak berhenti juga. Tak apalah. Marilah kita tengok apa yang ada. Okey, bye bye. Okey, sekarang kita sudah selesai cop pasport atau white card atau maklumat kenderaan ke apa. Patutlah ni kita drive through untuk hantar declaration form. Borang isytihar kenderaan. Dan keluar kenderaan lah. Mem duduk beratur lagi dalam bangunan ni. Driver beratur di pondok ni untuk cop pasport. Untuk driver sahaja, penumpang-penumpang dalam bangunan tu. Lepas tu sini driver serah kak je lah. Okay, tu dia bahasa. Itu dia. Kita kena atas diri pulak dah. Biarlah. Bagaimana? Ini nak parking. Parking nak tinggal boleh tapi bini kereta tak okey kita nak tinggal nak sapa. Dia ni. Tiger, 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 tiger